Nah begini, nah keluarkan olinya teman-teman semuanya. Kalau sudah keluar dilap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya dengan channel Aga Motor. Pada kesempatan kali ini ada pasien motor Satria F ya. Oh ya, keluhan motor ini kata ini bapaknya yang punya itu untuk cakramnya itu bunyi ya, katanya itu cakramnya bunyi. Mari kita dengarkan dulu. Oke teman-teman, sudah kita dengarkan ya tadi, selain bunyi srek-srek juga ini untuk rodanya muternya itu kurang kenceng ya, kurang lancar gitu ya. Nah, sebentar saja sudah berhenti ya rodanya nih, seret gitu ya teman-teman semuanya. Oke, kalau yang bunyi itu mari kita buka. Biasanya kalau yang bunyi itu kampas remnya habis ya. Lalu kita buka baut sini ya. Lalu biar enak kita buka ini baut 10 ini. Biar waktu melepas ini kalipernya itu enak. Ini baut kunci 10 ya teman-teman semuanya. Cara melepasnya digoyang-goyang aja sini, begini ya. Nah ini untuk kampas remnya. Ternyata untuk kampas remnya benar-benar habis ya teman-teman semuanya. Ini sudah kena besinya, jadi bunyi sering-sering gitu. Oke, berarti ini harus diganti untuk kampas remnya. Bagaimana cara mengatasi untuk yang seretnya ya, rodanya ini, muternya kurang lancar. Untuk ini, duduan ini ya, teman-teman semuanya, ini harus licin ini. Dan ternyata ini macet ini ya, berarti harus dibikin licin. Kita buka, caranya begini ya, kelihatan nggak ini? Nah begini, kita pukul sini ya. Ini kenceng karena kotor teman-teman semuanya, karatan gitu ya. Makanya untuk rodanya seret atau cakramnya yang seret ya. Nah ini sudah keluar. Paslinya kering. Nah ini nanti dibersihkan lalu dikasih oli ya. Kita bersihkan pakai amplas. Nah, kalau sekiranya sudah bersih, tinggal di sini dikasih oli ya, teman-teman semuanya. Tujuannya biar licin. Biar kalipernya itu main gitu ya. Ini. Lalu kita oleskan sampai rata.
atas bawah gitu ya, begini. Kalau sudah, di sini juga dikasih oli di lubangnya sini ya. Atas bawah ya. Kita masukkan begini, caranya digoyang-goyang biar masuknya enak gitu loh. Nah, begini. Sekarang sudah main ya, teman-teman semuanya nih. Nah, harusnya memang begini ya, main begini ya. Nah, begini. Oke, sudah bagus. Kita lepas lagi. Nah, sekarang kita masukkan untuk pistonnya ya. Piston ini cakram. Bagaimana caranya? Cuma pakai ini aja. Ini kampasnya yang lama. Ini. Lalu pakai kunci 12 kayak gini bisa. Pakai ini ring 17 bisa ya. Begini caranya. Nah, kita tekan aja begini. Kelihatan enggak teman-teman semuanya? Nah, begini ya. Kalau pakai 12 ini sudah enggak bisa. Kita ganti yang ukuran 17 untuk mendorongnya ya. Gini. Nah, sekarang kan sudah turun nih. Lalu kita pasang lagi untuk nih kalipernya ya, atau dudukan kalipernya. Nah, ini sudah main. Lalu berikutnya kita cek dulu untuk piringan cakramnya sudah aus, berarti untuk kampasnya harus dikurangi sedikit ya di pinggirnya. Nah, sini teman-teman semuanya. Berarti di sini atas bawah dikurangi dikit ya. Tujuannya kampasnya biar langsung tepat di sini, biar presisi. Oke, langsung kita kurangi dikit. Sekarang tinggal dipasang. Begini ya cara masangnya. Nah, kita masukkan sini juga. Lalu kita pasang untuk bautnya, teman-teman semuanya. Sekarang tinggal dipasang. Kita kencangi lagi yang baut kunci L. Kita pasang baut 10-nya ya, teman-teman semuanya, sini. Nah, sini kita pasang lagi. Nanti tinggal nyetel untuk remnya ya, teman-teman semuanya. Mari kita pompa ya, teman-teman semuanya. Di sini. Nah, sini.
Caranya begini. Nah, begini aja ya. Nah, ini udah bisa ngerem ini ya. Kondisi kayak gini sudah bisa ngerem. Tinggal nanti itu kanginan atau tidak ya di dalam sini. Di dalam sini kalipernya itu kan tadi itu olinya dinaikkan lewat pistonnya itu ya. Tinggal nanti kalau seret untuk sini yang untuk nyetel anginnya ya. Nah, sini. Kalau seret baru ini digemboskan di sini lalu dipompa. Nanti untuk rodanya sudah lancar gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, kita gemboskan dulu pakai kunci 8. Sini ya. Caranya begini. Untuk ini, untuk handle remnya kita tekan sambil kita lepas baut untuk setelan anginnya sini ya. Gini. Nah, begini. Nah, keluarkan olinya teman-teman semuanya. Kalau sudah keluar dilap ya. Lalu kondisi kan ini masih kendornya ya, teman-teman semuanya. Nah, di handle rem begini. Masih kondisi saya rem, lalu kita kencengkan untuk bautnya sini. Begini ya. Nah, kalau sudah begini tinggal dipompa lagi. Nah, sini. Tinggal sekarang dicoba sudah lancar atau belum gitu ya. Lancar lah teman-teman semuanya. Nah, remnya juga mantap nih. Oke, untuk video kali ini sudah selesai ya teman-teman semuanya. Bagaimana cara pasang kampas rem di motor FU ya. Untuk ini piringannya, piringan variasi yang besar itu. Jika senang dengan video ini silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube Aga Motor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Rodanya lancar.